Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Amin. Mutiara tak ternilai, keindahanmu Tuhan. Dalam hidup kami, Kau yang paling berharga bagi setiap kami Tuhan. Kau begitu indah, keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Kau indah.
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku putiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu, amin, di mataku lebih sungguh katakan. Oh Tuhan Yesus, keindahanmu di mataku. Selidiki setiap hati kami malam hari ini Tuhan, biar kasih mula-mula itu tidak pudar dalam hati kami, biar cinta kami kepada Tuhan tidak menjadi padam hari-hari, namun biar di hari-hari terakhir ini Tuhan membawa kami semakin erat dengan Engkau. Buat kami mengasihi-Mu sampai kami tidak mampu menyangkali Tuhan. Buat kami mencintai Engkau sampai kami tidak mampu berpaling dari-Mu Tuhan. Baik kesakitan, baik penderitaan, baik kesengsaraan, tidak ada satu kuasa pun dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Sekali kami milik-Mu, selama-lamanya kami milik-Mu. Dan kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Semuanya urapakan nama-nama-nama-nama-nama-nama-nama-nama-nama. Setiap kami umat-Mu Tuhan, persiapkan setiap kami gereja-Mu Tuhan. Syana mana 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 mana. Bawa kami lebih dalam mengasihi, bawa kami lebih dalam mengasihi Tuhan.
Ingat kasihnya buat setiap kita. Ingat kasihnya.
Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Biar semangat kami tetap Tuhan menyala-nyala. Biar roh kami tetap berkobar-kobar. Apa artinya kedatangan kami? Apa artinya pelayanan? Semua karunia kami miliki. Jikalau roh kami tidak bangkit, jikalau Tuhan roh kami padam, semua hanya pengetahuan, semua hanya teori. Tetapi kami percaya karena kasih itu membuat hati kami dan roh kami berkobar-kobar. Buat supaya setiap kami kembali kepada kasih semula. Supaya setiap kami tidak suam-suam kuku. Melihat waktu yang sangat singkat ini, Tuhan biar kami pergunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Biar kami melawan diri kami sendiri. Kami mau menyangkal diri kami sendiri yang malas. Tuhan yang mungkin sudah jemu atau yang sudah tidak bergairah. Supaya kami rubah bahwa di tempat ini bersama dengan Tuhan ada sesuatu yang menggairahkan. Membangkitkan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemenangan, pemulihan dan kesembuhan. Kami siap Tuhan untuk di dalam ibadah ini. Kami juga berdoa Tuhan di mana nanti ada KKR besar. Engkau yang mengirim semuanya. Engkau yang mengadakan semuanya. Biar jiwa-jiwa itu datang. Dan jiwa-jiwa itu memuliakan Engkau. Dan kembali berbondong-bondong. Kembali kepada ajaran Yesus dan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar saudara, kerap kali kita untuk meninggalkan dunia ini, kita ingin mewariskan harta kita kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi waktu kita mengumpulkan harta itu saudara, kita lupa bahwa warisan yang paling berharga itu bukan sekedar harta, namun nama baik. Nama baik. Di akhir-akhir ini dunia orang sudah cenderung untuk menjadi hamba uang. Segala sesuatu dia pikir uang mewariskan kepada anak-anaknya. Juga harta semuanya. Padahal mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Ingat saudara, Yesus saudara melakukan pekerjaan, menyembuhkan dan semuanya. Dia tidak meninggalkan harta warisan berupa harta benda dan uang kepada umat-umatnya. Termasuk kepada murid-muridnya. Yang dia wariskan adalah nama baik itu. Nama Yesus itu. Sehingga dia berkata, mintalah dalam namaku. Karena dia menjaga nama itu. Karena nama itu nama kudus dan nama yang suci. Saudara. Oleh karena itu mari saudara, kita kalau percaya dengan doa kita, kita minta dalam nama Yesus. Jangan lupa, nama kita juga tercatat dalam kerajaan surga. Kalau nama kita tercatat, jangan membuat nama kita menjadi buruk. Hanya cuma kita memaksakan supaya kelihatan kaya, hidupmu nyaman, tetapi dengan cara yang tidak baik. Apa yang Zakheus lakukan ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Dia adalah seorang pemungut cukai. Ya, kalau di sekarang bagian cukai-cukai atau bea cukai, ya termasuk mungkin pajak. Ketika dia berjumpa Yesus, dia berkata, kalau ada orang yang kuperas, maka aku kembalikan uangnya dan semua hartaku sebagian untuk ini dan sebagian untuk itu. Padahal dia punya uang banyak, dia tidak pertahankan uangnya. Dia ingin mencuci semuanya kesalahannya. Yang dia, namanya dia yang disebut orang pemungut cukai. Oke, itu pekerjaan. Saudara. Tetapi itu juga menunjukkan saudara, bahwa apakah itu baik atau tidak baik. Demikian juga di gereja. Gereja bukan sekedar pelayanan. Bukan sekedar asal gede, saudara, megah. Harus bisa menjaga nama baik. Kenapa saudara?
Karena gereja ini diberi nama Tuhan Blessing in the Spirit. Spiritual blessing artinya berkat rohani. Itu Efesus pasal 1 ayat 3. Segala berkat rohani di surga akan kuberikan kepadamu. Segala berkat rohani bukan karunia-karunia yang kita kemudian terhilang karena kita berbuat jahat, sedangkan orang di sini mengejar semua karunia. Padahal sudah lihat di dalam pelajarannya, walaupun orang bisa berbahasa semua, berbahasa roh, bernubuat, ngusir setan, iman sempurna membinakan gunung, apalagi punya hikmat, punya pengetahuan, kalau enggak ada kasih, tidak berguna. Itu yang dikejar oleh gereja sekarang, karunia-karunia yang menghebohkan. Gereja lupa untuk mengejar nama baik, saudara. Yakub diberi nama sama Tuhan Israel. Dan nama itu dipertahankan. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat dulu di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, kita selain menjaga nama baik, ingat, pegang janji. Pegang janji kita. Kalau saudara mau pegang janjinya Tuhan, saudara harus belajar untuk pegang janjimu sendiri. Banyak saya lihat anak-anak muda atau orang-orang yang gereja, pegang janji Tuhan, terus sampai berteriak-teriak, nyanyi-nyanyi, saudara. Gak dapat-dapat, akhirnya dia nipu, dia merasa sudah benar. Karena dia juga gak pegang janjinya. Apa yang dia janjikan tidak pernah dipegang, saudara. Kalau saudara berani pegang janji Tuhan, di dalam hidup ini peganglah janji kita sendiri. Karena itu hal kesetiaan. Ada ujian di dalam kehidupan itu. Ketika kita janji, mungkin ada satu situasi yang tidak memungkinkan untuk menepati janji itu. Dari situlah ujiannya. Apakah kita setia? Itu paling penting, saudara. Saya ketika melayani seorang yang sudah bangkrut total. Total bangkrut. Utang terlalu banyak di bank mana-mana. Saudara. Cuman satu saja saya minta supaya kepada dia. Untuk menyelesaikan dengan baik semua yang ada. Janji untuk menyelesaikan gak ada. Dia masih punya rumah. Saya bilang sudahlah. Kasih aja rumahmu daripada ribut. Nah terus aku bagaimana pak? Itu di Singapura. Ya kamu tidur aja di rumah saya. Tidur di rumah saya berbulan-bulan. Saudara. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia selesaikan semua, tas-tas mahal saya juga kasihkan aja. Kamu janji mau bayar sekarang gak bisa. Situasi kembalikan aja. Kemarin mereka. Dan orang itu, saudara, ikut di kita 5-6 tahun. Akhirnya Tuhan kembalikan rumah yang hilang. Tuhan kasih apa yang hilang bahkan berlebih-lebih. Hanya sayangnya, saudara. Sayangnya duniawi. Hatinya ini, saudara, yang belum dibersihkan. Artinya di sini, saya tekan dia untuk pegang janji. Tapi dia tidak pernah jaga nama baik. Ini yang bahaya. Mentor bisa mengingatkan saudara. Untuk saudara pegang janjimu, sehingga Tuhan pegang janjinya. Tapi seorang mentor juga tidak bisa memaksakan saudara untuk saudara menjaga nama baik. Karena itu tidak bisa kita tahu. Oleh karena itu, saudara, hari ini, kalau saya mau menerima janji Tuhan, saudara harus pegang janjimu. Setia dalam perkara kecil, itulah saudara. Belajarlah itu. Tema kita, janjinya firman pasti. Temanya. Janjinya firman itu pasti. Bisa dilihatkan ya? Nah. Kita lihat dulu firman Tuhan. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Firman-Nya sesungguhnya seperti yang kumaksud
demikian akan terjadi dan seperti yang kurancang, demikian akan terlaksana. Tuhan itu, saudara, sudah merancang dan ada keinginan kepada setiap kita, setiap gereja. Dan itu akan terlaksana. Itu janji dan firman-Nya. Nah, supaya ini terlaksana, kita juga harus belajar, saudara, karena di dalam gereja itu butuh iman, percaya walaupun tidak melihat. Saudara mau terima janjinya Tuhan, saudara, terima yakin karena Tuhan tidak pernah, saudara, ingkar janji. Saudara juga harus belajar, tidak boleh ingkar janji. Itulah sebabnya sangat penting. Karena kebanyakan kita percaya janji Tuhan, tidak pernah ingkar janji. Dengan nyanyian-nyanyian kita yang ada yang kita buat lagunya itu. Tetapi kerap kali kita sering ingkar janji. Udahlah, saya itu terlalu banyak mendengar. Sudah bukan satu kali, saudara. Ini bukan 10 orang. Ini ratusan saya sudah hadapin orang semua. Pak, nanti pak ya, kalau ini pak, jangan takut pak kita. Saudara, itu kebanyakan belum tentu 10% nepati janjinya. Makanya Tuhan berkata, lebih baik kamu gak usah janji daripada kamu tidak nepatinya. Tapi orang kadang-kadang sudah terpojok. Ekonomi sulit, masalah sulit, nangis di muka pendeta. Saya janji, jangan-jangan tidak berjanji. Enggak pak, ini janji supaya saya bisa memaku diri saya. Supaya ketika saya diberkati nanti, diberikan sama Tuhan, saya ingat ini supaya saya tidak lari duniawi. Tetap kembali ke duniawi. Enggak gampang pegang janji. Enggak mudah. Tapi kita sekarang harus belajar dari hal yang seperti ini. Makanya Tuhan katakan apa? Apa yang kumaksud itu terlaksana. Apa yang dirancang Tuhan itu akan terjadi. Saudara, yakin gak itu dalam hidupmu? Kalau kau yakin, pegang janji Tuhan. Dan belajar pegang janjimu sendiri. Kalau kita tidak pegang janji kita, saudara, bagaimana kita mau memegang janji Tuhan? Saudara. Mari saya lihat orang-orang Kristen, saudara. Kerap kali hanya satu pihak saja. Tidak ada gairah. Hanya cuma menunggu berkat, menunggu janji, menunggu. Sambil muka muram mungkin kecewa atau bagaimana. Ada hal yang harus kita kerjakan juga. Penuhi janji-janji kita juga. Amin. Ada banyak janji-janji kecil apa saya tidak tahu. Ini untuk mengingatkan saudara, itu janji sampai mati adalah hutang. Lebih baik gak usah janji, saudara. Tetapi kalau ada itu hutang. Kalau hutang tidak dibayar itu dosa. Dosa. Ya, saudara, kita lihat poin pertamanya, kerja dengan percaya. Jangan waktu kerja enggak dengan percaya. Karena saudara percaya dengan janji Tuhan. Saudara belajar dengan janjimu kamu pegang. Caranya bagaimana? Kerja dengan percaya. Melayani dengan percaya. Ibadah dengan percaya. Kalau saudara kerja enggak dengan percaya. Melayani dan ibadah tidak dengan percaya. Bagaimana mungkin? Tuhan berjanji. Tuhan berfirman kepada seorang yang bernama Barak bin, ya dia ada Barak, saudara, bin Abinoam. Itu di zamannya Deborah. Tuhan janji, hai Barak, Tuhan berfirman, aku pilih kamu untuk berperang. Luar biasa enggak? Tapi Barak enggak berani, enggak percaya. Dia yakin tapi enggak percaya, bingung juga. Kalau dia percaya, kenapa dia gak berani? Kalau dia gak berani, kenapa dia juga mau? Tapi gak mau memimpin. Dia datang kepada Deborah. Gitu. Ibu, mungkin seperti itu. Biarlah kamu yang memimpin bangsa ini untuk berperang. Deborah sudah ingatkan terus. Tuhan itu gak melihat kemampuanmu, kekuatanmu.
tapi karena dia berperang untuk kamu. Gitu. Dia enggak mau, saudara. Dia bilang, enggak. Engkau ajak Deborah, engkau yang memimpin kami. Kalau engkau tidak memimpin kami, aku tidak mau. Deborah bilang, karena engkau berkata demikian, maka Tuhan tidak memberikan kepada seorang laki-laki. Maksudnya nama ini. Tapi diberikan kepada seorang perempuan. Namanya Deborah. Saudara. Hari ini Tuhan pilih kita juga. Saudara. Mungkin barak-barak yang nama-nama yang lain. Saudara. Saudara percaya janji Allah. Tapi saudara yang bekerja tidak percaya. Dalam pelayanan tidak percaya. Saudara. Dalam ibadah tidak percaya. Hanya cuma teori. Tidak ada gunanya. Gitu. Saya udah ulang-ulang seperti ini. Memang saya ngomong ini sampai puluhan kali enggak masalah. Karena memang hati kita itu, saudara, banyak dikuasai dunia dan dosa. Tapi kalau hari ini saudara punya komitmen, aku mau pegang janjiku. Sesulit apapun aku akan pegang janji. Kalau saudara pegang itu, saudara akan berkata, aku saja yang susah. Pegang janji, walaupun sakit aku pegang janji, walaupun rugi aku pegang janji. Masakah Allah tidak seperti itu? Kekuatanmu muncul kembali. Katakan amin dulu. Tapi kalau kita bersifat pengecut, gak ada kekuatan, gak akan percaya, walaupun saya percaya Tuhan mampu. Contoh ya, kalau saya ini suka nipu orang, oh yang besok datang, ini sering saya lihat orang itu, makanya usahanya naik turun terus. Padahal berkatnya besar. Besok. Aduh, sorry. Bulan depan. Sorry. Aduh, orang ini pelayanan juga. Usahanya banyak juga. Tapi timbul tenggelam. Nah itu di gereja juga sama, saudara. Coba kalau dia sekarang janji sama orang. Walaupun sulit, gak bisa sekalipun. Dia datang ke rumahnya. Waduh, maaf Pak. Janji saya meleset. Bisa maafkan saya. Kalau saya janji satu minggu gak mungkin. Kalau boleh kurang lebih dua minggu. Kalau bisa cepat, kalau enggak ya agak mundur sedikit. Tolonglah saya. Minimal seperti itu. Dan kalau sudah janji sekali dua kali meleset. Saudara, yang ketiga tidak boleh. Saudara mesti ketemu dia. Dan usahakan mati-matian. Kalau tidak, saudara mesti berunding dengan orang itu. Karena janji itu utang. Itu saya pegang. Papa saya, saudara, bukan orang Kristen dulunya. Bukan seorang pengusaha besar juga. Walaupun dalam ukuran sana cukup berhasil. Bukan zaman dulu. Papa saya selalu berkata, besok cuma satu. Harus berani pegang janji. Apapun harus dibayar karena itu hutang. Saudara, pegang. Saya makanya saudara dengan janji Tuhan, saya percaya, mungkin saudara percaya juga. Tapi rasa percaya saudara dan saya mungkin gak selalu sama. Mungkin saudara bisa lebih besar dari percaya saya. Tapi saya tahu percaya saya juga besar. Besar karena apa Pak? Karena sombong? Bukan. Karena pedagang? Bukan. Karena saya berusaha mati-matian untuk tidak mengingkari janji. Saya akan berusaha untuk membayar janji saya walaupun sesulit apapun. Orang ngomong sorry, Pak Fengki ono gengsinya, terserah. You know. Saya lebih baik rugi daripada saya salah. Saudara. Itu prinsip saya. Termasuk dalam gereja ini sama. Saudara. Tetap kerja pelayanan. Tetap pelayanan. Gitu. You know. Cari jiwa sebanyak mungkin. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Sesulit apapun juga. Mungkin kurang. Ya mungkin kurang apa, saudara? Ya kurang musik. Beli. Walaupun gak ada duit. Mama contoh gitu. Kita tetap tanggung jawab. Dari situ saya berkata begini. Saya ajak manusia. Pelayanan. Saya malu kalau saya meleset. Walaupun saya kerap kali juga tidak sempurna untuk nepati. Oleh karena itu, kalau saya seperti itu, apalagi engkau yang mampu. Ya.
Makanya saya gandol terus, saudara. Kuat. Gandol terus. Dan nanti hari Minggu ada lagu gereja bahasa Jawa. Ayo gandol Gusti. Ingat toh janji ya. Kalau gandol Gusti cuma gandol, enggak mau janji. Saudara, hari ini belajar menepati janji. Ingat-ingat janji saudara kepada mamamu, kepada istrimu, kepada anakmu apa. Coba ingat-ingat, ditepati dikit-dikit lah. Jangan dianggap orang itu lupa, tidak mungkin. Saudara, kalau orang itu utang, bisa lupa. Tapi kalau orang itu kamu kasih janji, dia tidak lupa. Pura-pura lupa. Nah, itu. Hati-hati, saudara. Jangan main-main ini. Nah, kita lihat dulu firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Menerima balasan. Kita tidak boleh meremehkan firman. Saudara tahu pada saat kita bulan Maret itu best summit, tiba-tiba muncul firman Allah. Saat itu saya langsung sebagai pemimpin berkata, kita waktunya go internasional. Memang sudah go, saudara. Ya ada di San Francisco, ada di daerah Kanada, dulu ada di mana? Ghana tapi tutup. Dulu ada di negara Tiongkok tutup, buka bulan 9 nanti. Di Australia, di Melbourne-nya tutup, yang lain tetap buka. Ini akan buka lagi Melbourne, Brisbane, saudara. Singapura tetap buka, itu sudah go internasional, tapi belum go internasional sesungguhnya. Apa yang terjadi, saudara? Bulan 4, bulan 5, kalau tidak salah sekitar itu ya. Betul, 4 atau 5, betul, 4 atau 5. Anak-anak muda, ya, yang anak Yes ini, gak tahu siapa yang ngatur, email. Lu kok berani nge-email, saudara, email artis top yang ada di Korea. Kalau dia datang itu pasti bawa bandnya, bawa grupnya, dan pasti 8-12 orang. Itu gak gampang. Biasanya mesti minta bisnis kelas, hotel mewah, apa-apa, biasa begitu loh. Kok berani nge-email? Dan ada jawaban, siap datang. Gimana cari siap datang? Begitu didatengin, terlalu mudah. Gak terlalu yang kita pikirkan tuh, gak ada. Sampai hari ini puji Tuhan, kesulitan ada tapi terbereskan semuanya. Gak ada masalah. 12 artis Korea, saudara, yang lagi ngetop di Korea. Dia kalau konser itu, yang datang itu puluhan ribu. Dia pele kita. Diundang oleh satu gereja besar di Jakarta. Dia batalkan. Di kita mau selama 4 hari, 15, 16, 17, 18. 16 acara besarnya. Kita cari tempat 5 ribu gak dapat. Yang ada cuma 3.500, ya sudah. Saya juga gak ngerti kok bisa begini. Karena Tuhan berkata, go internasional. Dengan langsung orang yang sangat top di daerah sana datang. Ini pertama. Bukan kekuatan kita, saudara. Ini kekuatan firman Allah. Amin. Kekuatan firman Allah. Kalau saya punya uang banyak, gereja ini kuat, manajemennya bagus. Saudara, ayo undang sana, kasih. Mungkin itu Tuhan masih tolong kita. Tapi ini saya kasih tahu dalam kondisi yang tidak mungkin. Mau datangkan 2 orang aja sudah gak mungkin. Saudara. Tetapi ini 12 orang. Satu dari New York datang sendiri. Gak main-main, saudara. Ini kalau bukan saya katakan mujizat betul. Tapi itu saya katakan bukan sekedar mujizat. Memang sudah janjinya Tuhan terlaksana. Bukan karena, oh ada, kita rame. Bukan. Memang waktunya go internasional. Saya yakin dengan adanya ini, nama Back to Jesus Teaching, karakter Kristus akan muncul. Bukan nama gereja base-nya saja. Karena bagi kita mau gereja sebegitu besarnya saja, masalah banyak juga. Masa gereja lain juga
Gak ada, gak mungkin kita ngatasi semuanya. Kecuali semua itu pakai kembali ke ajaran Yesus dan karakter Kristus. Itulah kita menjadi berkat. Saudara, gak mungkin kita punya gereja seluruh satu kota Surabaya. Terus Jakarta bagaimana? Seluruh dunia bagaimana? Kecuali ajaran Yesus ini, saudara, yang harus disebarkan melalui gerakan-gerakan dari kita semua di tempat ini. Yaitu Allah bergerak, ayo kita bergerak. Saya ingat kata-kata Tuhan. Dia dulu, selalu dia berkata gini, thank you, you have to go there, because I have to go there. Itu saya selalu ingat. Itulah Tuhan tunjukkan, kamu harus bergerak di sana. Sesuai visi. Karena aku bergerak di sana. Saudara, itu saya tidak katakan saya hebat. Minta maaf, tunggu saudara, tidak. Tapi itu satu penghargaan besar bagi saya. Ketika Tuhan bergerak, kok saya diajak bergerak juga? Pasti saya juga namanya have to itu, saya diajak belum tentu saya mau. Anak sakit, masalah banyak, persoalan banyak. Tetapi penghargaan kepercayaan Tuhan itu, yang saya hargai melebihi daripada kelemahan saya apapun juga. Karena itu saudara, saya tidak bisa lawan. Termasuk gereja ini. Gereja ini juga sama. Kita lihat yang kedua sekarang. Ketekunan Abraham sebagai teladan kita. Ketekunan Abraham sebagai teladan. Kadang-kadang kita sulit untuk mengerti jalannya Tuhan. Tuhan, engkau sudah janji kepada Abraham. Aku akan memberikan berkat, keturunan. Sampai umur 70 sudah pindah, sudah taat. Sudah ke Kanaan, sudah taat, meninggalkan tempatnya. Belum. Diberkati ya. Aku akan memberi keturunan. Datang lagi Tuhan. Lihatlah bintang di langit, hitunglah jumlahnya. Wah, itu nanti keturunanmu. Tapi belum muncul. Malah Tuhan ngomong, nanti keturunanmu yang banyak itu akan 400 tahun dijadikan budak di satu negeri. Dari situ nanti aku munculkan seorang untuk memimpin bangsamu kembali ke Kanaan ini. 400 tahun kemudian Tuhan sudah bikin rencana, Bapak Ibu. Jadi kita ini bukan direncanakan baru kemarin. Saudara jadi Kristen itu direncanakan baru waktu saudara dibaptis. Gereja ini direncanakan bukan waktu kita mau buka gereja. Gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Ditunggu gak ada. Sampai gak tahanlah Hagar, Sarah kasihlah Hagar. Itulah yang jadi masalah besar. Karena tidak ada dasar untuk percaya. Sarah gak mampu. Tapi Abraham tetap percaya. Amin. Jadi saudara kalau dapat janji Tuhan. Wah aku dapat janji. Bulan depan, tahun depan. 3 tahun lagi, 5 tahun. Belum tentu. Bisa bulan depan. Bisa 5 tahun. Bisa 20 tahun. Tak tentu. Tetapi per tahun ada pemeliharaan yang bagus-bagus. Saya melayani satu orang saudara. Tapi sekarang sudah tidak ketemu. Saya dengar kabar aja senang walaupun saya tidak ketemu orangnya. Dia suami istri. Ya. Waktu dulu-dulunya belum gereja itu masih muda-muda lah. Ya baik sama saya sering ngomong-ngomong. Saya kan bukan gereja. Suatu saat kita buka gereja, dia dari gereja lain, datang ke Singapura. Pak Fengki, masih muda, cantik dia. Saya kena kanker, getah bening. Saudara, itu kurang lebih tahun 2008. Itu jarang ada kanker sembuh. Kalau mertua saya tahun 1959 itu November kena kanker, tahun 2000 bulan 3 sudah sembuh. Itu pertama kali.
tahun 2000 pertama kali di Singapura sembuh. Makanya saya tinggal di Singapura. Ini ketemu sama saya, waduh masih muda, anaknya kecil. Susah saya. Gak ada jalan lain, coba ini obat ini. Akhirnya dia pergi Amerika. 5 tahun dia berobat di Amerika. Suaminya ikut saya omong-omong pelayanan. Wah, orangnya kerjanya keras, saudara. Cinta Tuhan. Kadang pelayanan saya kalau kurang orang, dia bilang, Pak Fengki, dia gereja lain. Aku datang bantu ya. Dia pakai jas, saudara. Bantu, shalom, shalom, shalom. Nah, luar biasa, saudara. Nah, terus sering waktu pulang, mesti ketemu. Doa, doa, doa. Setelah sembuh, ya sembuh, Pak. Oke, syukur. Sudah jarang ketemu setelah itu. Sudah gak ketemu berapa tahun? 10 tahun mungkin ya. 2000 berapa tadi? 2010. Ini 2024 ya. Berarti 14 tahun. 13 tahun gak ketemu. Saya gak ketemu sampai sekarang. Tapi saya ketemu saudaranya. Saudaranya ngomong gini loh. Pak, ya itu si namanya itu. Oh ya. Waduh, sekarang berarti sudah ada umur gimana? Sudah sembuh Pak. Yang namanya sudah sembuh. Oh ya. Tapi luar biasa Pak. Orang ini kerjanya setengah mati, istrinya kena sakit, sampai utang kiri kanan, jual ini, jual usahanya setengah mati, tetap aja dia bekerja keras. Dalam usia 62 tahun, sekitar 63 Pak. Dia tiba-tiba dapat berkat. Ratusan miliar. Pengusaha Korea datang, membeli perusahaannya dia. Dan dia dapat saham. Sampai teman saya berkata gini, Tuhan itu luar biasa. Orang ini mengalami kesulitan 20 tahun. Tapi di usia 62 tahun, selesai semua. Ngantongi uang gede. Teman saya bilang gini, wah di usia tua, bisa kaya. Saya masih lumayan. Daripada usia tua habis, gak bisa naik lagi. Betul gak saudara? Makanya kalau masih muda-muda berjuang itu bisa. Kalau sudah tua hati-hati, jaga hatimu, saudara, dekat Tuhan, karena Dia memelihara kita. Kekuatan kita sudah tidak mampu lagi. Bisa dengar berita itu saya senang sekali. Saya saksikan cuma di beberapa tempat, tapi tidak di gereja. Dan ini saya saksikan, saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jangan meremehkan firman Allah. Oh, hati-hati. Sudah Kristen lama, kena percobaan 3 tahun, masih bisa makan, beli mobil. Masih rewel terus. Di gereja ngomong, iya jadi enggak gereja ini, benar enggak ya? Saudara, yang saudara mesti tanya, benar enggak imanku? Amin. Benar enggak pengikutanku? Gitu. Itu paling penting dalam hidup. Ketekunan, keteladanan Abraham itu kita perlu lihat. Akhir umur 100 tahun Abraham punya anak. Tidak tahu berapa lama Tuhan akan memberi kepada kita sesuatu yang paling besar. Kita tidak tahu. Tapi yang kecil-kecil, yang cukup besar itu selalu disediain. Bagaimana saya mau terima sesuatu yang di sana besar, di sini saya tidak punya apa-apa. Bisa tanggap enggak saudara? Berarti Tuhan mau siapkan saya di sana, di sini Tuhan juga siapkan jalannya. Dan segala kebutuhannya di tengah-tengah kesulitannya. Jangan meremehkan firman Allah. Walaupun kita orang Kristen, saya percaya Pak, omong kosong. Saya sudah berani ngomong gitu, saudara, supaya kita sadar hari ini. Memang saya percaya, tapi omong kosong. Saudara, kalau engkau percaya sungguh-sungguh tidak seperti ini. Walaupun susah, sulit, tetap berkobar-kobar. Katakan amin dulu. Ketika ada masalah, aku percaya Tuhan, Pak. Pasti tolong, Pak. Nah, tapi gimana ya? Itu seorang. Terus malas. Pelayanan malas. Sebentar ini. Itu kelihatan. Saudara percaya karena saudara tahu itu maha kuasa. Tapi saudara tidak bisa gandol. Itu penting mesti dirubah kayak hidup kita ini. Yesaya 55 ayat 11 dulu. Ayolah sekali percaya. Jangan main-main sama firman Allah. Katakan amin dulu saudara. Sudah harus sungguh-sungguh. Jangan dicuri iblis firman itu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia.
tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Sudahlah banyak orang, ya Pak, tapi kok nasib saya susah Pak. Karena kita saja tidak percaya. Karena kita itu selalu ingkar janji. Karena kita tidak di dalam posisi yang tetap speednya bagus. Kita masih naik turun. Kita itu sama seperti orang yang di padang gurun. Yang harus perjalanannya 10 hari, 2 minggu. Menjadi 40 tahun karena menggerutu terus. Padahal lihat mujizat. Dia ngomong gak percaya, ya percaya. Betul kan? Percaya, dia lihat laut terbelah, luar biasa. Dia ngomong gak percaya, dia percaya, mana turun. Tapi dia mau percaya, dia juga gak percaya. Kami di sini makan. Padahal lihat. Jadi namanya percaya tapi gak percaya. Artinya mana kurang percaya. Ya, kita baca lagi Yesaya 55:11. Saya ingin membangun iman saudara hari ini. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Salah satu contoh saudara. Yaitu ketika kami ada persekutuan doa. Tuhan suruh persekutuan doa. Jalan luar biasa. Saudara, di samping saya ada gereja mertua saya. Saudara, ada persekutuan yang luar biasa. Setiap hari yang datang 150. Itu di Dharma Husada Indah. Orangnya cukup, orang potensi semua. Cukup. Tapi ada masalah. Ya namanya kalau sudah begitu kan rebutan-rebutan itu biasalah. Tapi Tuhan katakan, Fengki, menyingkir, ngalah. Kasih mereka aja. Rasanya sakit, sudah. Ya sudah ikut. You have to go there because I have to go there. Ya Tuhan, saya disuruh misi. Bayangin saudara. Aduh, tambah susah. Tapi kalau saudara misi hari ini, di NTT bagaimana? Kita ngomong satu NTT, kalau belum pernah, coba. Tidak ada muda orang ke NTT. Sampai hari ini kita ke NTT, di desa mana, di gereja mana, mau acara apa, gak ada izin, langsung masuk. Itu sama dengan jemaat kita, walaupun bukan orang best. Itu ada ratusan ribu yang kita mau setiap hari KKR khotbah, silakan, saudara. Tuhan buka, kita itu siapa? Belum gereja. Enggak ada yang namanya STA, baru sekarang aja kita ada teologi. Tuhan buka. Ketika Tuhan ngomong sama saya, tinggalkan persekutuan pengusaha itu. Waduh, sudah 120 chapter lebih. Ya sudah, saya enggak mau buka gereja. Buka, enggak Tuhan. Suatu saat dikasih nama Blessing in the Spirit, dituntun buka saya, harusnya buka. Saya buka. Saudara, buka rasanya susah. Di Singapura lain orang susah. Jemaatnya cuma 25. Yang sakit 10. Saudara. Terus. Habis itu buka Jakarta. Yang datang cuma 50-60 orang. Padahal teman saya ribuan. Surabaya. Apalagi kita dulu persekutuan. 150 kalau kakar sampai 300-400 ada Pak Daeng itu. Buka gereja 60 juga 50. Ini orang-orang yang setia-setia, saudara. Setengah mati saya enggak mampu, Tuhan. Tetap tidak boleh ada pengedaran kolekte. Terus orang kalau enggak diadakan kolekte, ya enggak ngasih, lupa. Kadang-kadang bukan lupa, lupa-lupaan. Gitu loh. Tuhan ngomong, itu urusan dia. Mau lupa, mau ingat, urusan dia. Tinggal dia sendiri mikir guna enggak. Saudara. Janjinya benar gak? Tapi yang kamu jangan lihat itu. Lihat jiwanya saja. Mau kurang berapa? Aku. Bukan dari mereka. Aku. Kalau mereka mau, aku akan memakai mereka. Sampai hari ini orang ngomong aneh-aneh. Gereja ini saudara. Ya Pak Daeng, saya, beberapa orang saya di sini. Kok Pak Irwan. Itu buka tahun 2006. Sampai 2019 belum COVID. Sudah 62 gereja. Setelah COVID, saudara, mungkin kena banyak vaksin. Jadi mulai lemes semua.
Yang muda jadi lemes, yang tua tambah separah, saudara. Kebanyakan vaksin. Makanya lihat model-model vaksin ini, saudara. Saya bilang divaksin lagi, no, saudara. Wah, vaksin pak, wah vaksin, daripada mati vaksin. Besok mau ke gereja lagi sudah numpuk jalannya. Ayo buka gereja. Aduh pak, sabar. Kena vaksin. Dulu waktu buka gereja, di mana pak? Nantang. Di daerah sana. Oh gitu. Ayo gantian khotbah. Sekarang, ayo buka gereja. Buka lagi pak. Vaksin. Aduh, kalau saya nolak vaksin salah, akibat vaksin juga begini repot. Tapi hari ini saya minta darah Yesus untuk masuk kembali. Amin. Supaya bergelora lagi. Yang tua gak mau kalah. Jangan lain tua buka gereja. Ayo buka gereja. Jangan aku, sudah umur 66 pak. Anak muda itu, kita sudah 62. Gereja sudah banyak sekarang anak muda. Terus kapan kamu buka gereja? Nanti pak. Nanti berarti waktu mati buka gereja di sana berarti saudara. Semua ini akibat vaksin. Muka-muka vaksin semua. Ya. Oke lah saudara. Gak masalah. Tapi akhirnya gereja jalan. Sampai hari ini. Orang masih mengatakan bisa enggak. Tetap bisa. Mau dikoncang kiri kanan. Dimasalahkan kiri kanan. Mau didukung tidak didukung. Maju masuk keluar. Diberkati datang di gereja kita. Wuh seneng. Begitu diberkati keluar ke tempat lain. Masih tetap gereja ini. Saudara, bukan cari orang berkat. Datang di sini, tetapi ini sumber berkat. Kalau ini bukan sumber berkat, orang yang datang sini diberkati tak gandoli sama saya. Dari muda di sini loh, saya berkati aku loh. Terus kamu gak punya apa-apa loh, sekarang punya pabrik, ojo ninggal loh. Enggak, karena ini sumber berkat. Amin. Kalau sudah diberkati mau keluar-keluar, nanti orang lain mau masuk. Tapi kalau mau nambah, ikut. Tapi kalau keluar, jadi Lot. Maksudnya apa? Ya kamu kayak di Lot. Tapi nanti kamu hilang semuanya. Karena sumbernya di sini. Sumbernya kan di Abraham. Betul gak saudara? Lot kaya. Pergi Sodom Gomora jadi pemimpin. Ma Abraham bisa, Musa gak bisa. Dia bisa khotbah, aku bisa khotbah. Dia punya ternak, aku punya ternak. Aku ngerti semua. Sudah pindah, ngerti semua tekniknya. Tapi visi itu ada di Abraham. Lot hilang. Jangan datang ke Tuhan kayak pengamen. Diberkati hilang. Saya lihat ya Tuhan banyak pengamen yang sudah keluar dari gereja ini. Minta kaya, minta diberkati. Dikasih Tuhan, hilang. Itu pengamen. Pak, madesu. Oh madesu, madesaban suram. Maksudnya apa? Yo umur 36 gak dapat pacar pak. Sudah keliling-keliling gereja banyak gak dapat. Saya layani di sini. Saya layani. 2 tahun dapat. Dapat hilang lagi. Memang pengamen. Betul gak saudara? Memang pengamen ini. Besok betul. Mau ngamuk gak boleh. Benar gak saudara? Loh betul itu bapak ibu. Betul. Ada orang. Pak sudah kawin pak. Gak punya anak. Ya sudah didoakan terus. Ngotot didoakan. Begitu punya anak 1 masih gereja, besok hilang. Anaknya 2 sudah hilang. Saudara, main sekarang saya tidak mau doain punya anak. Takut saya. Ini, makanya saya lihat itu gereja itu gitu. Maaf ya, saya mesti ngomong. Karena saya ini orangnya, kita tahu akhir dunia ini akan segera datang. Dan kita tahu semua sih akan dipanggil untuk berhadapan dengan Tuhan. Dan ada pengangkatan. Kalau saya tidak benar-benar ngomong, saya tidak mau saudara. Saya takut juga hidup dalam dosa itu. Saya tetap hidup takut dengan dosa. Masih bisa berdosa juga. Saya menghindari dosa. Saya tetap ada dosa. Apalagi orang yang tidak menghindari dosa. Hati-hati. Mari kita lihat firman Tuhan kembali saudara. Hagai pasal 2. Langsung aja ayat 19-20 atau 18-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9.
mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikannya. Ketika kita ambil komitmen, janji kita, kita kubur bersama dengan janji Tuhan. Loh kok dikubur Pak sama janji Tuhan? Ya bukan supaya tumbuh. Artinya begini saudara, saya tanam di dalam hati saya. Bukan janjinya Tuhan janjikan saya. Dua-dua janji harus saya simpan. Kalau saya yakin janji Tuhan jadi, saya harus janji saya juga harus jalan. Katakan amin dulu. Itu jadi jemaat yang luar biasa. No. Jangan jadi pengamen. Ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon arah, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Apakah benih masih ada tinggal? Benih yang sudah kamu taburkan, delima, zaitun, pohon ara, anggur, apa enggak berbuah? Mulai hari ini aku memberi berkat. Artinya di sini, saudara, saya sejak summit sampai akhirnya orang Korea datang, saya mau nabur terus. Nabur terus. Bukan nekat, bukan. Contoh yang saya ngomongin, Pak Daeng mesti tahu juga. Kesulitan kita seberapa dia tahu. Tapi kita tetap gak lihat kesulitan. Saya bilang, masih ngomong sama Pak Daeng. Surabaya ini mau saya bikin studio. Mungkin yang orang-orang yang gak tahu saya langsung ini. Wah, iki vaksin keberapa ya? Betul gak saudara? Sudah vaksin kepapat itu teter-teter ini. Vaksin keberapa Pak Fengki? Gitu. Tapi saya mau menabur, karena ini bakal jadi. Walaupun ngomong, oh Pak Fengki ada duit ake. Tuhan yang kirim semua. Betul gak? Kalau pas tanaman itu layu, Tuhan akan kirim hujan. Itu pasti. Betul. Itu pasti. Makanya saya bilang, tetap. Saya juga ke Jakarta. Kalau lihat situasinya gak mungkin. Dulu 4 gereja Jakarta, sekarang tinggal 1. Kalau lihat situasinya, lihat pembukuannya, gak mungkin buka gereja lah. Gitu. Semua itu akibat vaksin itu entah semua duit. Tapi saya cuma lihat darah Yesus, saudara. Di tempat ini, kita buka. CW ada 1600 meter. Ini mall. 1400, minimal 1000 kita ambil. Lagi nawar. Dikasih bagus, gak dikasih, ya sudah. Lagi nawar, saudara. Pak, siap, siap! Nabur. Gitu. Apa yang saudara takut? Di dalam kehidupan kita hari ini, kalau Tuhan bergerak, saya tidak nyuruh saudara nabur hal-hal yang aneh-aneh. Waktumu harus kau taburkan juga. Untuk ikut di gereja ini non-stop terus. Doa juga. Hatimu kau harus taburkan hatimu. Banyak orang naburkan uang, belum tentu hatinya ikut. Karena dia cuma bersaing. Saya ingin hatimu yang harus kamu taburkan. Ya. Kalau gitu saya pak, hati saya sepenuhnya. Tapi uang saya di bank, celaka. Berarti hati sama uangnya beda. Betul gak saudara? Saya minta hati itu betul-betul. Saya hati saya tetap. Kepandaian saya taburkan. Waktu saya taburkan semuanya. Kegerakan saya taburkan semuanya. Saudara tahu hari ini. Saya panggil tuh bapak. Siapa nih, Pak Frankie. Mungkin ada pemain musik ini. Yang ada-ada ini. Yang sudah vaksin 3-4 kali ini. Ikut saya nanti. Bukan vaksin lagi. Kita bahas 6-7 lagu yang sudah mau jadi. Mudah-mudahan sebelum orang Korea datang, kita sudah jadi. Makanya saya butuh untuk banyak pendapatnya. Karena saya bukan ahli musik. Gitu. Tapi saya bisa bikin ini, ya itu mujizat salah satunya lah. Karena itu, kenapa saya bisa ini? Ya karena vaksin saya pas. Kalau vaksin saudara kelebihan, makanya mingsri-mingsri. Dulu pelayanannya, Pak siapa? Kebanyakan vaksin. Ayo pelayanan. Ya, mereng saudara. Makanya kemarin saya ngomong-ngomong vaksin ini teman saya kemarin saudara. Singapura. Anaknya di rumah sakit. Bagian terapi untuk kanker. Ini. Kena COVID. Dia ngomong sama saya, Pak, saya sudah COVID. Sudah vaksin 4. Empat. Saya mau kelima. Hercules. Iya mau 5. Hati-hati. Ketemu sama saya. Kena COVID dia. Kepala mau pecah 2 hari. Terus? Mau vaksin lagi? Enggak.
Sudah vaksin berapa? 4. Saya kan juga bilang 3 cukup, Pak. 4, akibatnya 4 jadi begini loh. Benar gak? Gak usah ngotot-ngotot lah. Kok seperti orang kita kadang-kadang itu bangga-banggaan vaksin. Yang penting bangga kalau gak sakit gitu. Wah, vaksin gak bayar. Ya, repot. Kita lihat yang ketiga aja. Ngomong-ngomong ketiga ini bisa lupa nanti. Saudara, saya ngomong gini, jangan besok cari vaksin lagi loh. Visi dan pembentukan karakter itu penting. Visi dan pembentukan karakter. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, visinya jelas. Jalannya kok panjang. Betul gak, saudara? Tapi ini jadi-jadi. Tapi panjang, cukup panjang. Ya. Tapi oke jadi. Tapi masih panjang, Tuhan. Belajar dari Yakub. Berapa tahun dia? Belajar dari Yusuf. Berapa tahun dia dan harus menderita? Belajar dari Abraham. Berapa tahun? Itu tokoh. Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu tokoh sudah. Kenapa harus panjang? Kan Tuhan bisa kasih cepat. Saya tidak memahami Tuhan. Jalannya Tuhan. Janji tapi kok panjang. Saya tidak bisa memahami. Kata Tuhan, kamu tidak akan memahami. Karena janji Tuhan itu, tapi jalannya itu pembentukan karakter. Sehingga kamu cuma melihatnya janji Tuhan terus. Jalan untuk mendapatkan janji itu, karakter Kristus itu yang dibentuk. Warming pie. Itu artinya saya mengerti. Sekarang saya mengerti Tuhan. Makanya aku memberi berkat ini waktunya. Jalanmu sudah sekian 18 tahun. Sudah average-nya sama. Sudah waktunya. Benar, saudara. Kenapa? Supaya ketekunanmu itu ada. Supaya kesabaranmu itu ada. Supaya keuletanmu itu tetap kuat. Dan juga ingat, engkau tetap mengandalkan aku. 18 tahun, kok dadi sedikit? Ya enggak, jalan lagi. Itulah kamu akan tetap percaya sampai hari terakhirnya. Jalan Tuhan sukar dipahami. Ini saya ngomong saya sendiri. Jalan Tuhan sukar dipahami. Visimu jelas, tapi sukar saya pahami. Saya tahu jadi. Kalau untuk semuanya, sukar Tuhan. Janji, kamu lihat janjinya nak. Untuk janji ini ada jalannya. Engkau sudah jalan. Tapi jalannya ini bukan cuma jalan aja. Betul gak, saudara? Kayak orang yang kena kelebihan vaksin itu. Tapi jalan ini betul-betul jalan ini. Karakter yang terbentuk. Keuletan, kesabaran, kerendahan hati. Terus apa lagi, Pak? Karena kelamaan, Pak. Roh padam. Salah! Justru karena kita sudah lama, kita mendekati tempat yang akan kita capai. Roh kita tidak boleh padam, harus semakin menyala. Itu yang terbalik dalam hidup kita. Maaf Pak, sudah 16 tahun. Aku tetap percaya. Sudah 16 tahun. Diulangi 1 tahun lagi. 1 tahun pertama semangat, 5 tahun semangat, 16 tahun. Sudah 16 tahun, ya Pak, kita percaya Pak. Lempas. Kalau sudah sampai tahun ini, kita gak tahu ke depan lagi berapa. Genjot. Semangat lebih kencang. Garis finish sudah dekat. Pembalap sepeda, itu memang jaga stamina. Dia gak mau kalah, gak mau mundur. Jaga stamina. Begitu mendekati, saudara, start, apa itu, finish, tinggal 20 kilo, wah, dia kejut, dia gak grup-grupan, wah, potang-panting, pada 20 kilo. Itu kalau mereka jalan biasanya sudah sampai 120 kilo. Naik turun gunung. Hari ini, makanya saya bilang, ikutin yang namanya Jesus is coming, day of fire, sama menentukan jiwa, membangkitkan roh. Karena kita akan mendekati, tidak ada yang lain.
yang perlu kita bangun. Sabar, tekun, oke. Yang perlu adalah roh kita harus bangkit menyala-nyala. Mari kita pagi berdiri, kita berdoa. Sambil dibuka Yeremia 1 ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Sudah 18 tahun. Pasti jaraknya lebih dekat daripada dulu. Mengapa semangat kendor? Mengapa semakin malas? Itulah yang salah. Makanya Tuhan, aku tidak memahami jalanmu. Penglihatanmu itu baik. Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanmu. Bangkitkan rohmu kembali hari ini. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Engkau memberkati kami. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua di tempat ini. Sehingga Engkau memberikan kepada kami Tuhan. Untuk masuk di dalam acara yang besar ini. Untuk masuk mencapai garis finish. Untuk apa yang Engkau janjikan sudah semakin dekat. Biar Engkau berikan kepada kami. Roh kami berapi-api seperti api yang menyambar. Sehingga di tengah-tengah persoalan kami semakin dekat. Sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Kau memberkati umatmu tempat ini. Setiap orang dibangunkan kembali iman dan rohaninya. Semangatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu, seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh. Sesali
Pujian ini adalah suatu ungkapan hati kami, Tuhan. Kami tidak pernah menyesali. Kami tidak pernah lelah, Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya janji-Mu, ya, ya dan amin. Tidak ada satupun yang boleh menghalanginya. Oleh sebab itu kami tidak khawatir dan takut untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Melalui ketekunan, kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan melihat betapa dalamnya kasih kami, betapa kesungguhan kami untuk memberikan terbaik untuk Tuhan. Kalaupun ada banyak rintangan, halangan yang membuat kami menderita, tapi satu hal, semuanya untuk membentuk karakter kami supaya kami lebih dewasa lagi dalam kehidupan rohani kami. Kami terus melangkah bersama dengan Tuhan, terus melangkah lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami memberikan hati, memberikan apa yang kami miliki, karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang sangat berharga buat kami. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringi-Mu seumur hidupku dengan segala kemampuan kami, Tuhan, dengan segala yang ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berhutang, Tuhan. Engkau melihat betapa sungguhnya hati kami melayani Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan. Kami mau. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan, melayani-Mu, Tuhan. Mengasihi-Mu, mengiringi-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kami, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, layani Dia, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya.
yang berjaga-jaga kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Daripada yang jahat.